Halo pemirsa Spasi Whatever, apa kabar? Setiap cabang olahraga, basket, sepak bola, golf, dan apapun itu, pasti ada superstar atau atlet yang dijadikan idola. Meski demikian, tak jarang para atlet terkenal tersebut melakukan kesalahan fatal yang membuat karirnya hancur. Inilah mereka para atlet yang menghancurkan karirnya dengan ulah buruknya sendiri. Yang pertama, Hope Solo. Hope Solo adalah pesepak bola wanita berbakat yang berposisi sebagai penjaga gawang. Meski dirinya merupakan penjaga gawang handal, Hope Solo adalah pemain yang bermasalah. Solo pernah dilarang bermain karena positif menggunakan obat-obatan terlarang. Di tahun 2014, dia terlibat perkelahian dengan kakak dan saudaranya. Selain itu, masih banyak masalah lain yang dilakukan oleh Hope Solo yang mengakibatkan karirnya di dunia sepak bola hancur. Yang kedua, Aaron Hernandez. Di tahun 2010, karir Hernandez sebagai pemain football sangatlah cerah. Karenanya Hernandez lebih memilih mengejar karir sebagai atlet American football dan keluar dari sekolah. Tetapi 3 tahun setelah menjadi atlet, sejumlah kontroversi muncul. Pertama, Hernandez dituduh telah membunuh Alexander Bradley akibat bertengkar di sebuah klub. Berikutnya, Odin Leo ditemukan tak bernyawa di Massachusetts. Hernandez kemudian ditahan atas sejumlah pembunuhan dan dirinya dikeluarkan dari timnya Patriots. Masih belum selesai, Hernandez kemudian harus menjalani masa hukuman atas dugaan pembunuhan Daniel De Abreu dan Saviro Furtado. Hingga akhirnya dia ditemukan bunuh diri pada tanggal 19 April 2017 di penjara dengan cara gantung diri. Yang ketiga, Chris Benoit. Apa yang terjadi oleh Chris Benoit dan keluarganya adalah sangat mengerikan. Terjadi pada tahun 2007, pegulat WWE ini membunuh istri serta anak di rumahnya sendiri. Setelah menghabisi nyawa keluarganya, Benoit pun bunuh diri. Diduga dia melakukan tindakan sadis tersebut karena depresi. Yang keempat, Scott Hall. Ada lagi pegulat WWE yang tak kalah bermasalah, yakni Scott Hall. Scott Hall pernah beberapa kali ditahan polisi atas kelakuannya yang sering mabuk-mabukan dan penggunaan narkoba. Bermasalah dengan minuman alkohol dan narkoba langsung membuat tubuh atletis Hall menjadi berubah drastis. Akibatnya, karir di ring WWE Scott Hall hancur akibat perbuatannya sendiri. Yang kelima, Ray Kerrat. Ray Kerrat adalah salah satu atlet American football yang berjasa dalam membawa nama Carolina Panthers. Tak berlangsung lama, kira-kira selama 2 tahun, kebahagiaan Carolina Panthers langsung luluh lantah. Ray Kerrat ditangkap atas pembunuhan kekasihnya yang tengah hamil, Kerika Adams. Ray Kerrat membunuh kekasihnya tersebut karena sang kekasih tidak mau mengaborsi anaknya. Atas tindakannya, Kerrat dijatuhi hukuman penjara 18-24 tahun. Yang keenam, Lance Armstrong. Tidak ada atlet balap sepeda yang setangguh Lance Armstrong. Tak hanya itu, Armstrong pun menjadi inspirasi banyak orang karena dirinya berhasil melawan penyakit kanker yang dideritanya. Namun, manusia tak ada yang sempurna. Semua kesuksesan yang diraih Armstrong sirna karena kelakuannya sendiri. Melalui interview di acara The Oprah Winfrey Show tahun 2012, Armstrong mengakui bahwa dirinya menggunakan doping selama berkarir di dunia balap sepeda. Jelas, ini langsung mengejutkan banyak orang di dunia. Akibat perbuatannya, 7 gelar Tour de France dianulir dan dirinya dilarang untuk mengikuti balap sepeda. Yang ketujuh, Oscar Pistorius. Oscar Pistorius adalah atlet lari yang berhasil membuat dunia kagum padanya. Tanpa memiliki kaki, Pistorius berhasil menjadi juara lari dan mendapatkan medali emas di ajang Athens Paralympics. Pistorius dapat berlari berkat kaki buatan yang ia gunakan. Kesuksesan yang ia raih sayangnya harus rusak akibat tindakannya sendiri, yakni menembak kekasihnya sendiri Reeva Steenkamp sampai mati di kamar mandi pada tahun 2013.
Pistorius berdalih bahwa yang ia tembak adalah penyusup yang masuk. Yang ke-8, Ronaldinho. Ronaldinho bermain untuk Barcelona dari tahun 2003 sampai 2008. Sudah banyak gelar yang ia raih bersama Barcelona. Terkenal dan banyak uang membuat Ronaldinho lupa diri. Dirinya lupa bahwa seorang atlet harus jaga diri. Tetapi Ronaldinho malah terlibat dengan kehidupan malam yang membuat performa di atas lapangan turun drastis. Alhasil posisinya di Barcelona tergeser dan dirinya pun terjual. Yang ke-9, Tiger Woods. Pegolf profesional dan terkenal seperti Tiger Woods pun tak luput dari kesalahan. Kesalahan yang ia perbuat inilah yang membuat karirnya hancur. Kesuksesan yang sudah ia raih dengan susah payah sirna akibat skandal yang melibatkan dirinya dengan sejumlah wanita. Di tahun 2010, Woods ketahuan selingkuh dan membuat istrinya marah besar. Tak lama, kenyataan pun terungkap. Sejumlah wanita mengaku pernah mempunyai affair dengan sang pegolf. Skandal ini langsung mencoreng reputasi yang telah ia bangun. Nah itulah tadi daftar atlet yang karirnya hancur karena ulahnya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari kami dan semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan subscribe. See you!